Hi guys, welcome back to my channel. Balik lagi di Si Gabut Production. Masih bareng gua, Ceki. Dan kita lanjut ke part ketiga. Jadi buat kalian yang lagi nonton tapi belum nonton part 1, part 2, ini dia linknya di atas dan di bawah, ada di deskripsi juga. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya untuk selalu update video terbaru dari Si Gabut Production. Dan ini dia, kita masih di serangkaian konsernya Petran Petu. Dan di video ketiga ini kita akan bergembira bareng, bernyanyi ria bareng lagi dengan Petran. Yaitu kita pilih adalah Petran Petu, Petran Petu, Petran Petu dengan Alwiansyah. Wah, dua orang, dan Alwiansyah juga lagi berkarya, lagi viral banget nih si Alwi ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, Petran Petu itu baru aja mengadakan konsernya di tanggal 18 September di MNC TV, guys. Jadi kita akan saksikan yang sekarang adalah Petran Petu yang berduet dengan Alwiansyah membawakan lagu Kasih Slow, Kasih Slow, Kasih Slow, Kasih Slow, Santai. Benar kan ya? Ya itulah lagunya. Membawakan lagu Kasih Slow ini tuh lagu pernah dibawakan Petran Petu juga dengan Ayu Ting Ting. Buat kalian yang belum nonton, boleh nonton. Ada reactionnya di bawah. Langsung aja guys, sudah 246.000 penonton, luar biasa. Kekuatan para BXB, kalian luar biasa. Halo para BXB di sana, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat kita trendingkan video-videonya Petran Petu. Dan jangan lupa untuk selalu komen di bawah, saling sapa, menyapa antara BXB di seluruh dunia. So guys, langsung aja. So ladies and gentlemen, please welcome Petran Petu dan Alwiansyah. Ada tepuk tangan, apa? Sound, efek sound. Oke, Alwi, masuk. Oke, woi deh. Santai. Alwi, masuk. Oke, aku coba enjoy dengan gerakannya. Oke, ngikuti ya, dance bareng. Oke, masih ekspresinya si Ali. Mulut yang terbuka lebar dengan senyumannya. Oke, mereka berdua konsep koreonya. Kalian sekarang ada malu-malu dikit nih. Oke, lihat gerakannya tuh lucu banget sekali. Benar-benar ya, backgroundnya itu benar-benar nggak yang dibuat simple, benar-benar warna-warni, benar-benar apa ya, meriah ya, pokoknya meriah banget. Oke, siap. Koreo. Oh. Iya, kirain abis itu dia mereka mau koreo berdua. Gak tahu ya, kayaknya rada mungkin ya, mungkin kayak rada ada masalah kan dengan audionya, mereka nggak kedengeran atau gimana ya. Yeay, masih dibuat enjoy oleh mereka berdua, tetap apapun itu masalah di studio. Lucu ya lihat mereka berdua. Lihat tuh gayanya Ali itu. Ali yang gaya Ali tuh sok-sok slow anak gaul gitu. Lihat senyumnya si Alwi. Lihat dan enjoynya Betan di atas panggung tuh. Beda banget gak sih sama awal.
parah ini ya, dia enak banget dilihat di cup di kamera tuh, dia enak banget. So guys, itu dia pokoknya tetap keren dengan konsepnya bener-bener. Sampai lagu ketiga ini tuh bener-bener warna-warni, penuh beragam, meriah sih, lebih tepatnya meriah banget. Jadi nggak yang monoton atau yang monokrom doang apa gimana, ini bener-bener meriah banget, penuh dengan warna, penuh dengan lightingnya, background apa LED TV-nya juga full itu kan, itu sepanggung itu di belakang itu LED TV, keren banget sumpah. Pah, lagi-lagi kita lihat komennya ya. Ada yang lucu kah? Yang pastinya nggak dukung. Pasti itu sangat mendukung. Oke. Beda. Onyo, kasih slow. Ada yang komen gini. Sumpah, yang ini musiknya kacau banget, tapi hebat. Onyo mampu bersikap untuk tenang dan nggak panik. Bener kan yang kata gue? Ternyata nggak gue doang yang merasakan sendiri. Kayak ada gangguan audio di sana. Emang sih dari dulu kayak berasa kurang struck aja sama musik di bla bla bla. Contohnya lihat aja dibandingkan sama bla 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 bla. Oke, mungkin lagi ada kesalahan teknis. Jadi ada kesalahan teknis ya mungkin. Ya namanya show must go on guys. Jadi mereka pun tetap show must go on. Tapi kita salut banget sama Alwi pun yang masih kecil. Kecil juga kita harus acungin jempol salut, mereka tetap show must go on. Lihat mukanya mereka, lihat ketenangannya mereka berdua, mereka ekspresinya ketika ditangkap kamera tetap memberikan ekspresi yang profesional aja. Show must go on, mereka tetap nyanyi dan melakukan yang terbaik dari mereka berdua, luar biasa. Dan tentunya salut juga untuk kita, harus salut juga untuk orang-orang di belakang panggung, apapun masalah teknis yang terjadi di belakang panggung dan apa yang terjadi waktu on stage dan orang-orang belakang yang menanganinya, kita harus tetap salut. Mereka juga sudah mencoba memberikan yang terbaik karena pasti mereka juga udah latihan, udah geladi bersih, jadi pasti sebenarnya udah ditata, cuman mungkin ada kesalahan sistem atau bagaimana kan kita nggak tahu. Pokoknya tetap kita salut untuk semua orang di belakang layarnya konser Betrampeto ini. So guys, kita lanjut ya ke video selanjutnya, tapi kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, di part selanjutnya. Terima kasih, bye!